Hai guys, selamat datang di channel Bang Aceng. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Nah, jadi di tahun 2022 ini, Abang Aceng akan mengabali video yang ada di channel ini dengan video review mengenai aplikasi penghasil uang yang bisa kalian semua itu kerjakan misi-misinya dan bisa mendapatkan uang, kemudian nanti bisa ditarik ke dalam rekening bank kalian. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Abang Aceng karena akan diberikan update mengenai informasi aplikasi penghasil uang gratis terbaru di Android. Nah, di sini itu Abang Aceng mempunyai saldo pada aplikasinya, di mana untuk saldo ini itu bisa teman-teman lihat saat ini untuk saldonya ada kurang lebih sekitar saya coba tutup. Kurang lebih di sini itu ada sekitar 462.400 rupiah dan saldo ini itu admin sendiri dapatkan dari hasil mengerjakan misi-misi yang ada di aplikasinya, dan yang pending itu masih ada 286.000 rupiah. Jadi mungkin di sini bagi teman-teman yang bingung aplikasinya apa, aplikasinya itu adalah aplikasi Cash3. Nah, bagi kalian yang belum pernah mendownload aplikasinya, silakan kalian semua download untuk linknya di description box di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang sudah sebelumnya mendaftar, silakan mendaftar dengan menggunakan nomor handphone yang baru. Nah, aplikasi Cash3 ini itu merupakan aplikasi yang dulunya sangat populer sekali, bisa digunakan sebagai aplikasi penghasil pulsa, penghasil paket data, penghasil uang. Dan saat ini itu aplikasi Cash3 punya tampilan fitur yang baru seperti ini. Mungkin kalian semua itu bisa langsung lihat di sini ada banyak sekali reward yang bisa kalian semua itu dapatkan dari aplikasinya, dari mulai pulsa, dari mulai barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk ke dalam fitur cara menghasilkan uang dari aplikasinya, di sini ada fitur yang namanya Snap Cash yang ini. Jadi teman-teman lihat, ini merupakan fitur Snap Cash yang ada pada aplikasi Cash3. Jadi dengan fitur ini itu kita bisa mendapatkan penghasilan dengan cara merekomendasikan aplikasinya kepada teman-teman kita, dan jika teman-teman kita itu mau download aplikasi yang kita rekomendasikan, maka kita bisa mendapatkan penghasilan. Di sini itu total penghasilan yang Abang Aceng itu miliki saat ini itu setara dengan kurang lebih ada 176.400 yang sudah ready untuk saldonya. Dan untuk saldo yang belum ready, di sini untuk saldo yang belum ready itu sekitar 286.000 rupiah yang ini. Jadi saldo yang masih belum ready itu saat ini ada kurang lebih 286.000 rupiah. Totalnya itu 462. Jadi yang 462 ini jika nanti sudah masuk ke dalam saldo ready di bagian atas ini, nah barulah di sini Abang Aceng itu bisa menukarkan saldonya atau menarik ke dalam rekening bank. Lalu bagaimana cara-cara kerja fitur Snap Cash yang ada pada aplikasi Cash3? Jadi di sini itu kita perlu untuk membagikan iklan yang ada pada aplikasi Cash3 ini. Dan di sini itu ada keterangan menu Ads Campaign. Nah, untuk bagian sini kalau teman-teman klik, jadi kita bisa membagikan iklan yang tersedia pada aplikasi Cash3 yang ini. Dan ketika kita telah berhasil membagikan iklan, kita bisa mendapatkan penghasilan di sini tuh Rp2.000 untuk satu orang yang berhasil menginstal atau orang yang berhasil mendownload link yang kita kirimkan, mendownload aplikasi pada link yang kita kirimkan. Jadi ketika misalkan kita telah berhasil membagikan link yang ini untuk aplikasi MPL, dan di sini bisa teman-teman lihat untuk linknya yang ini. Nah, ketika kita telah berhasil membagikan linknya dan teman kita itu mendownload aplikasi lewat link yang ini, maka kita akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.000 dari aplikasi Cash3. Dan penghasilan ini itu akan berubah menjadi penghasilan pada menu report, dan di bagian sini akan masuk ke dalam menu balance di bagian sini. Jadi untuk balance penghasilan sendiri itu terdapat ada dua jenis. Yang pertama itu penghasilan dari segi menginstal aplikasi serta untuk per klik, impression, CTR, dan di bagian sini keterangannya. Ini juga ada keterangan dari buy source dari aplikasinya. Jadi untuk Rp2.000 ini kita bisa dapatkan dengan membagikan link yang ada pada aplikasi Cash3. Kemudian teman kita mendownload aplikasi yang kita klik, yang kita kirim sebelumnya untuk linknya, maka kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.000. Nah, misalkan ada 10 orang teman kalian yang mendownload aplikasinya lewat link kalian, maka di sini kalian semua itu bisa mendapatkan penghasilan cash dari aplikasi Cash3 sebesar Rp20.000.
Bayangkan jika nanti kalian semua itu bisa membagikan ke 100 orang teman kalian, maka tinggal dikalikan dengan 2.000 setara dengan Rp200.000. Itu merupakan ulasan untuk mendapatkan penghasilan pada aplikasi Cashtree di menu Snapcash ini. Nah, kemudian di sini itu penarikannya. Jadi ketika kita berhasil masuk saldonya ke dalam aplikasi Cashtree di menu Snapcash, di sini itu untuk menu penarikannya tinggal diklik keterangan yang withdrawal ini. Di bagian sini tinggal teman-teman nanti bisa tambahkan rekening kalian. Namun di sini untuk berhubung untuk penarikan itu minimal Rp200.000, maka di sini itu admin masih belum bisa untuk menarik karena masih kurang saldonya kurang lebih Rp24.000 lagi, kemudian baru bisa Abang Acing tarik ke dalam rekening bank. Nah, di sini juga untuk nominal yang paling tinggi itu terdapat ada Rp3.000.000 dari aplikasinya. Nah, jadi untuk aplikasi Cashtree ini tidak perlu Anda semua khawatir karena di sini juga Abang Acing telah berhasil mendapatkan pulsa gratis dari aplikasinya sudah banyak dan juga punya saldo setara dengan 5,1 juta poin dari aplikasi ini. Jadi ketika telah berhasil mendapatkan penghasilan pada menu Snapcash, silakan ditarik ke dalam rekening bank kalian, tambahkan untuk rekening bank kalian, minimal penarikannya itu Rp200.000. Demikian untuk ulasan aplikasinya. Komentar di bawah jika masih bingung mengenai cara-cara penggunaan aplikasinya. Nanti Abang Acing akan coba bantu balas untuk komentar kalian. Terima kasih. Nantikan video berikutnya di channel ini.